Dia kata apabila semut hurung bekas makanan kucing saya, apa hukum cepat-cepat spray racun? Binatang yang mengancam, walau di sana ada hadis seorang Nabi di kalangan umat-umat yang terdahulu, ada semut gigit dia di ketika dia berehat di bawah pokok, lalu dia telah memusnahkan semua semut tu dan Allah Ta'ala tegur dia kerana dia memusnahkan satu umat hanya kerana seekor semut yang gigit dia. Lalu para ulama bincang tentang hadis ni tentang membunuh binatang. Secara umumnya jika binatang tu masuk dan mengganggu kita dan memberi ancaman pada kita, termasuk semut yang merosakkan, manusia asalnya dia elakkan membunuh binatang yang tak terbabit. Semut ni tak kena mengena dengan kita, dia duduk di tanah, kita pergi spray dia, kita tak boleh lah. Tapi apabila dia masuk ke dalam kawasan kita dan kita tidak ada jalan untuk buang dia, melainkan itu dah caranya, maka dibolehkan untuk susuk binatang-binatang yang membahayakan kita ataupun yang mengotorkan makanan kita ataupun mengganggu kehidupan kita ataupun anak-anak kita, maka dibolehkan. Namun jika seorang tu rahmat, dia fikir kucingnya bekas makanan, kucing tu pun tak makan, dia bagilah semut tu makan dulu, tidak ada apa yang tidak satu yang baik, kerana bagi setiap kabat, bagi setiap hati yang basah, ajar dalam hadis diberikan pahala untuk orang, termasuklah binatang-binatang, termasuk semut. Tentunya kalau orang tu ambil makanan sikit, dia pergi buang kat kat tanah, nak bagi bahagian semut makan, dia mendapat pahala, termasuk dalam kes itu.